Ya, kembali lagi di channel saya, Apoteker Dias. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu obat mata atau obat sakit mata belekan, yaitu Chloramphenicol. Nah, seperti apa pembahasannya? Check it out. Ya, sebelum kita ke pembahasannya, kita perlu cari tahu dulu apa sih penyebab mata belekan itu. Nah, obat sakit mata belekan digunakan untuk mengatasi keluhan pada mata saat mengalami belekan, seperti keluar cairan berwarna kuning atau hijau, mata merah, perih, dan juga gatal. Selain itu, obat ini juga digunakan untuk mengobati penyakit yang mengakibatkan mata belekan. Oleh karena itu, obat perlu disesuaikan dengan penyebabnya. Mata belekan saat bangun tidur merupakan hal yang wajar dan normal. Namun, mata belekan bisa menjadi pertanda adanya infeksi atau peradangan jika disertai gejala lain, seperti mata merah, gatal, perih, penglihatan kabur, serta sensitif terhadap cahaya. Berbagai penyebab mata belekan. Belek adalah kumpulan dari cairan dan minyak pada mata yang mirip lendir. Normalnya, belekan muncul di pagi hari saat baru bangun tidur, dan biasanya jumlahnya pun sedikit. Namun saat mata terkena penyakit, khususnya infeksi, belekan bisa muncul terus-menerus dengan warna putih, kuning pekat, ataupun hijau. Nah, beberapa penyebab mata belekan adalah konjungtivitis atau peradangan pada konjungtiva, lalu keratitis atau peradangan pada kornea mata, dan juga mata kering. Nah, obat Chloramphenicol merupakan salah satu golongan obat antibiotik. Obat ini sering digunakan untuk mengatasi mata belekan yang disebabkan oleh konjungtivitis atau keratitis akibat infeksi bakteri.